bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect karena akan ada hadiah spesial untuk Anda. Ya. Ya. Oke. Okay? Nah, untuk itu sekarang kita akan ngobrol yuk. Yo! Oke, okay. Angie. Hmm. Berdua aja nih. Oh, siapa? Ini pacarnya kan? Kasih tahu, Angie. Ya, sebenarnya udah lama sih kenalnya. Oh, udah lama kenalnya. Bisa diceritain pertama kali Anda berjumpa waktu kapan? Pada aku gak sanggup. Pada waktu itu hujan rintik-rintik ya. Yang hujan rintik-rintik Desta. Tapi bukannya pada waktu itu Anda ketemu waktu kamu megang HP. Oh, kok kamu lebih tahu ya? Emang dia kamu pernah cerita? Ya, waktu itu dia pegang HP. Aku jadi malu. Sampai-sampai ketagihan dia main HP terus dimarahin sama kamu. Iya, iya betul. Karena dia kalau udah main HP tuh suka lupa daratan. Padahal dia di laut. Ya iyalah kalau dia di laut ya pasti lupa daratan. Kalau di darat ya lupa lautan. Gimana coba diceritain? Kamu kok ketagihan banget sama HP? Enggak, jadi emang di sini. Maksudnya mau gini, maksudnya. Tadinya saya mau, wah, kaki saya mana? Keduluan ketahuan jadi. Jadi gimana nih? Coba bisa diceritakan. Enggak, jadi kita berdua tuh sama-sama suka main handphone sebenarnya. Kamu tuh gak pernah mau ngaku deh. Kamu juga suka main handphone kan? Ya, ini kan di open public kan gak enak. Asik. Jadi sama kita pacaran, kita berdua tuh emang aku mengaku sih baru-baru ini sih. Kayak emang kita berdua suka main handphone. Tapi kayak dulu-duluan gitu siapa yang duluan naruh handphonenya. Misalkan nih aku duluan nih taruh. Terus kayak, tuh kan kamu main handphone mau aku dicekin. Oke, gimana kalau reka adegan ya? Oke, adegan boleh. Oke. Nih kamu handphonenya merek Nokia. Kamu handphonenya merek Sungsang. Oke. Okay. Ya? Okay. Dulu-duluan ya. Dulu-duluan ya. Kita lihat. Roll in action. Tuh kan, aku bilang apa? Aku selalu dicuekin. Kenapa sih kamu main handphone mulu? Sejak kapan pacar saya Ayan? Itu dia makanya saya nanya. Masa pacar kamu begitu? Bisa, coba gantiin. Gitu aja. Ayo, lagi. Tuh kan, kenapa sih aku selalu dicuekin? Kamu selalu aja main handphone. Sadar diri dong. Sadar dong. Yang duluan main handphone siapa? Kamu. Tolonglah, jangan aku terus yang disalahkan. Aku terus yang disalahkan. Kamu selalu menyalahkan. Oke, oke. Sini lo. Kenapa RT-nya yang baper ya? Lu hargain gua sebagai RT di sini dong. Oke, gua hargain lu RT di sini. Tapi gua belum lihat ada RT. Oke, oke. Tapi kalau pacar kamu nggak semarah itu kan? Enggak marah gitu. Tapi dia kayak, enggak, aku nggak main handphone. Dah gantian, misalkan aku lagi main handphone, dia bisa yang kayak, wah, dasar main handphone mulu. Gitu. Benar kan berarti kan? Berarti benar. Benar gua. Benar. Berarti. Gak ada tuh kayak. Halo. Itu enggak ada. Kaget itu kaget. Kaget begitu. Kaget zaman sekarang mah ayam gitu. Tapi tepuk tangan buat Angie. Luar biasa ya. Justru saya ini melindungi Lutia. Jadi melindunginya dari mana orang dikejar-kejar ketakutan? Ketakutan dikejar-kejar sama wanita yang pakai sorban gelap-gelap gitu. Dia takut juga jatuh cinta sama aku juga dia. Tapi kan gak begitu juga. Ininya jadi piknik.
Panik. Oh ya panik, jangan gitu dong. Jadi piknik. Kenapa? Makasih, sama-sama. Ya ampun, care banget sih ini berdua. Aku tadi lagi minta tolong loh. Jangan gitu. Kenapa? Malu ada Pak Suroto. Saya Pak Anwar, bukan. Oh, Pak Anwar. Kalau mau melindungi wanita itu, tidak perlu memakai ini. Kalau itu mau ngambil ayam baru. Tuh kan, bawa-bawa kain hitam sih lagi. Iya. Kalau nggak tak lindungi, kamu jadi terkaman mereka. Makanya kamu... Siapa terkaman siapa? Siapa yang dimaksud? Ada wanita, ada laki-laki sosok bergelap-gelap itu loncat-loncat. Ya, kayak ninja-ninja gitu, Kang Sule. Oh, kan, bukan. Tapi jangan-jangan satu geng tuh hitam-hitam juga yang dibawa. Ah, Yadi. Tayadi. Tahayul. Oh, ya, Tahayul. Tayadi. Masa zaman sekarang ada ninja? Nggak mungkin. Hitam semua, hitam. Ini gitu. Pasti pakai topeng? Modus aja nih. Iya pokoknya mukanya enggak kelihatan pakai topeng. Deh. Buka dong. Loh, bukan oh. Saya. Bukan saya. Oke, ini nih. Coba. Benar berarti. Oh iya, Bang Tukul maaf. Mau menyelamatkan ya. Berarti Bang Tukul ini. Terima kasih terus ucapannya sama kata-kata doang. Maunya apa? Oke. Nanti kita selidiki. Ya. Similikiti. Ninja itu. Selidiki. 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 Sedikit. Eh, ninja. Ayo. Kamu keluar, ninja. Makanya udah deh. Ayo. Untung pakein kamu depannya. Kalau pakai T, gak enak kamu. Iya. Keluar kamu. Kamu jadi ninja. Kalau bukan saya tadi. Kita buktikan. Gak akan selamat. Keluar. Ninja. Bawa item-item. Emang saya takut sama ninja. Tuh. Itu. Sini kamu. Kok kamu mulai cepat sih? Sebentar, aku nyari, Pak. Oke. Pegang. Itu, ya. Bawa. Iya, nanti. Sini kamu. Wah. Wow. Emang gua. Nggak usah pakai gitu-gitu. Nuk, sini. Siapa ini? Dalam hitungan ke 1000. Banyak banget. Tiga aja. Tiga. Bangun. Banyakan dong. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Ini mama kamu, Rek. Buah! Mamang. Kesel. Tapi jangan gitu, Mama. Kesel gua. Gua ngejar-ngejar dari Indramayu. Mata lu kemana aja sih? Emang enak begitu? Itu yang gua rasain tadi. Nih, kesini nih. Kalau aku dikandangin kayak ikan apa? Keras. Kalau aku dikurungin itu kayak ikan apa? Golsom. Coba dikurungin kayak ikan apa? Kacupang. Kacupang kecil.
tidak boleh main hakim sendiri. Kita negara hukum. Kita berpedoman kepada Pancasila. Berketuhanan. Gak boleh kayak begitu. Gua temen lu, Le. Oh iya. Sadarlah. Udah terus ngapain nih? Mamang. Ya ngapain nih? Kenapa Mamang? Udah jangan nanya. Mamang kenapa melakukan seperti ini? Enggak, saya kan... ini kan kata apa di Taraweh. Kayaknya kita tuh kalau beribadah tuh tidak boleh kelihatan sama orang, tidak boleh sombong. Ya. Kayak saya tadi main ke masjid, saya tutup biar nggak kelihatan. Itu saya yang ke masjid. Itu biar nggak ria aja. Kalau beribadah nggak kelihatan itu berarti nggak ria, nggak dilihat-lihatin. Misalkan ini Mamang mau ke masjid, set, tok tok tok, buka. Maaf Pak, saya mau ke masjid. Nah, itu yang nggak boleh. Ngapain mesti ditutupin seperti itu? Biar nggak kelihatan orang bahwa, oh si Mang Sasi ke masjid. Nah, kayaknya saya tutupin gitu. Biar nggak ria aja. Ya, ke masjid, ke berarti masjid. Berarti niatnya nggak niat ke masjid. Niatnya nutupin kalau itu mah. Aduh, gimana tuh serba salah ya, tuh saya. Nakutin. Nggak sombong aja gitu. Jangan pakai pakaian seperti itu. Nakutin. Ini teriak-teriak sampai saya tuh didekap. Aku nggak mau, tapi dekap terus aku ya menghindar aja. Kebaikan itu justru Mang bagus, Mang biar kelihatan. Jadi contoh buat jadi orang lain. Jadi contoh, Mamang. Asal jangan ngomong aja, Mamang ke masjid ngoyong aja. Oh gitu? Nah, iya. Gak usah ditutup-tutupin gitu? Gak usah, gak usah ditutup-tutupin. Oh gitu ya. Paham? Insya Allah. Nah. Ya, nah, besok gak boleh gitu lagi. Gimana nih? Minum aja dulu. Gimana, gimana? Ntar dulu. Nih, minum dulu nih. Tadi tuh saya nyari itu haus. Nah, ya. Nih tuh. Dah, biar minum dulu. Apa ini? Gak tahu. Ini mah apa ya? Biar segar. Iya, ini mah es goyobot nih. Hey. Segar ya. Nah, ini lumayan. Oke, berarti Neng capan terima kasih sama Mas Tukul. Iya, terima ternyata kasih. Mamang saya tujuannya ya. Itu bukan jahat. Takut ria aja. Ah, gitu. Sangka sombong main ke masjid gitu. Maaf, Mang Saswi tadi salah sangka juga berarti. Ya. Gak apa-apa, namanya juga manusia. Ya. Kamu ya. Gak minta maaf sama saya. Udah tadi kan udah minta maaf sama terima Bima kasih justru kalau sama Pak Rohman. Ayo terima kasih. Bukan Rohman. Oh, siapa? Pak Imin. Oh, Pak Imin. Nah. Ya sama-sama ya. Ya udah, Mamang istirahat. Ya ya. Ya kita istirahat ya. Lagi. Ya, ya. Yang gantian penting paham. Ya. Ya paham, paham. Nah, yuk. Gantian aku nakutin yang lainnya. Ya sudah ada Lutia di sini. Ya nanti betul. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan kupas lebih dalam lagi. 1000 tambah 1000 sama dengan 2 bakwan. Ya. Ya betul sekali. Hati-hati buat ibu-ibu haruslah dermawan. Di sini aja.